yang terletak di ujung Pulau Sulawesi dengan ibu kota yang terletak di Manado. Sulawesi Utara juga dikenal daerah dengan keindahan laut dan pantainya. Tarian daerah Sulawesi Utara, tarian Mangangger, menggambarkan keseimbangan dan keindahan alam. Fungsi tarinya untuk kepada ucapan terima kasih Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang baik. Makanan khas daerah Sulawesi Utara, bubur Manado, terbuat dari beras dan sayuran dan ikan. Silakan dipersiap, perlihatkan bubur Manado. Lagu daerah Cipatokan, lagu yang paling dikenal. Pakaian daerah baju karaw dan kuyang. Rumah adat Wale Wongo, bahasa daerah, bahasa Manado dan bahasa Melayu Manado. Senjata daerah, pedang barasan, pedang yang paling banyak digunakan. Yuk bisa berputar, diperlihatkan tulisannya. Diangkat agak tinggi dikit. Senyum. Ya, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini tadi mendarat dari Bandara Sulawesi Selatan, Kendari ya? Utara. Oh, Sulawesi Utara. Oh, Sulawesi Utara. Iya, oke. Mendarat di Bandara Ayani Semarang. Pukul 6 pagi ini tadi. Iya, oke. Ini mempersembahkan sebuah pantun. Manado Sulawesi Utara, torang semua saudara, Espansa Ulta 33. Tepuk tangan. Iya, ini ada tarian khas Sulawesi Utara di bawah bimbingan Ibu Amina dan Ibu Yuni. Dihasilkan oleh masyarakat Bula Amin sebagai bentuk penyambutan tamu yang datang berkunjung ke daerah mereka. Kabela atau dalam bahasa Bula Amin mundur berarti memang sinari yang pintu di mana sebutan biasa digunakan oleh masyarakat untuk disebutkan kepada tamu yang datang sebagai bentuk sambutan yang diberikan oleh Bula. Masyarakat Bula Amin Mundo yang memiliki simbol yang hidup di masyarakat moto biasa, moto biar, bermoto tanpa yang artinya saling memperbaiki, saling memperbaiki, dan saling simbol yang hidup masyarakat ini merasa nyata bahkan hingga kebudayaan mereka yang bersama-sama dari bahan yang berkali tidak hanya untuk kulit sebesar yang ada di dalam namun kita menghasilkan dipadukan dengan kuah dan berbagai makanan sehingga dapat dihasilkan sepenuhnya dan menghasilkan akun sebuah kota khususnya manusia. Wes toh, selesai? Belum? Nari dulu toh. Loh, kok mau belum nari toh? Utara dari Maengke menggambarkan keseimbangan dan keindahan alam yang sangat luar biasa. Fungsi tari Maengke adalah ucapan terima kasih rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang sangat berlimpah. Senyum.
dan keindahan alam yang sangat luar biasa. Fungsi tari Maengket adalah ucapan terima kasih rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang sayang, 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 sayang,